warahmatullahi wabarakatuh. Guys, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Salam semangat, salam satu aspal. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe, yang sudah sudi mampir dan nonton videonya Gilar Motovlog. Terima kasih banyak. Yang belum mensubscribe, gak usah di-subscribe. Atau yang menemukan channel, yang menemukan video saya di beranda, ya kan gak usah ditonton lah. Videonya jelek, gak asik. Ya terserah juga sih, mau nonton ya silahkan, mau subscribe ya silahkan gitu. Sakarepmu lah. Oke guys, kali ini kita mau lihat perkembangan kota Banjarnegara ya guys. Apaan yang berkembang ya guys? Mungkin kulinernya tambah banyak. Terus ada sih fasilitas umum yang terpenting guys, rumah sakit. Dulu saya pernah opname di rumah sakit umum Banjarnegara ya guys, antri guys. Ruangannya antri, jadi kurang begitu luas ya guys. Nah sekarang perkembangan terkini adalah pembangunan dari rumah sakit Dajah Analesmana guys, atau rumah sakit RSUD Banjarnegara guys. Oke, kita udah sampai di alun-alun kota Banjarnegara guys. Kita ke arah kanan ya. Kita ke kanan. Mau kemana sih? Oh, ke kiri. Oh, ke kanan. Jangan lupa jaga jarak guys, ini udah di alun-alun nih. Olahraga cuy, biar sehat cuy. Nah, merah lagi deh. Jadi rumah sakit daerah Banjarnegara sekarang sedang dibangun lagi ya guys. Di seberang rumah sakit yang lama guys, di sebelah utara UGD dibangun gedung baru guys. Ya harapannya sih jangan terjadi antrian lagi ya guys, kasihan. Antrian kamar maksudnya guys, antrian kamar kan biasanya antri dulu ya, kalau penuh kan nunggu yang lama pulang dulu ya guys, nanti baru bisa masuk ke ini kamar yang baru gitu guys. Oke, di depan ada pertigaan, kita ke kiri guys. Kiri boleh langsung. Saya udah sampai di ini namanya Gayam guys. Tapi saya lupa ini jalan apa ya. Orang Banjarnegara nyebutnya Gayam gitu. Tuh di depan guys. Ya harapannya sih lebih apa ya, pelayanannya lebih baik lagi. Gedung baru pelayanannya lebih baik lagi dari sebelumnya. Lebih cepat lagi ya guys. Dan ini sih kemungkinan besar akan di apa ya guys, ini depan kan ada jembatan penyeberangannya kayak ini guys. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 lantai coy, keren yo. Ini gedungnya 5 lantai, jadi ada jembatan penyeberangannya guys. Jadi kan lebih aman ya, ini kan di sini ramai banget, kalau nyebrang susah guys. Itu ke arah kiri ya. Nah, ini rumah sakit yang utamanya guys. Sebenarnya sih udah gede ya guys, cuman mungkin ini diperluas lagi biar lebih apa ya, lebih gampang lagi kalau ada yang butuh rawat inap kamar kan, nggak perlu nunggu lama-lama lagi ya guys. Oke guys, cukup sekian video kali ini ya guys, semoga bermanfaat ya. Seperti inilah perkembangan kota Banjarnegara ya guys. Barangkali ada yang kangen dengan kota Banjarnegara atau pengen mengetahui seperti apa sih kota Banjarnegara saat ini ya guys. Salah satunya ya perkembangan
penambahan gedung baru ya guys di Rumah Sakit Umum Banjarnegara atau Rumah Sakit Hajah Ana Lesmana Banjarnegara guys. Oke, cukup sekian video kali ini ya guys, semoga bermanfaat. Gap Septirat, Gilar Motovlog pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.